Sebelum nonton video ini, silahkan subscribe channel ini supaya tidak stuck. Dan jangan lupa diberi like video ini jika kalian suka. Thank you. So guys, balik lagi bareng gue Adiandri Maulana. Kali ini kita tidak bakalan mainin game. Gue akan menginformasikan kepada kalian ini yang gue tentang Arknight ya, Arknight server CN, yang dimana ini ada semacam event baru ya, yang dimana itu kalian sudah tahu yang mountain itu ya, yang harimau putih itu seperti Tai Lung di Kung Fu Panda itu ya. Nah di sini, nah ini spoiler nanti lah di belakangan lah ya. Nah ini dari Mbah Kojim ini, kalau kalian tidak tahu Mbah Kojim itu siapa, mungkin kalian harus ke grup Arknight Indonesia dulu ya, AKID dulu. Oke, terima kasih. Mantap. Beliau ini sangat sasuga ini ya. Nah, di sini ada beberapa event ya. Nah, new seat incoming info in game-nya ya. Oke, update TL. Translate di tiap gambar. Oke, terima kasih. Nah, oke, langsung saja ini update Mansfield Brick ya. Event Mansfield Brick yang dimana ini adalah event yang mountain itu ya, yang ada mountain itu di belakang sebelah kirinya ini siapa ini, sorry ya ini sedikit pecah-pecah. Mungkin ini adalah event dari Kolombia yang mana ini kita baca sendiri ya, kalian yang tahu bahasa Inggrisnya silahkan baca sendiri. Nah, side story yang dimulai di tengah Desember, event ini akan mengandung event stack baru, story baru, dan operator baru, kostum baru, dan relasi tema furnitur yang baru ya. Ditambahkan across your login event. Oke, ada login event daily-nya juga ini yang dimulai late Desember ya, di akhir Desember. Oke, terima kasih atas infonya, Bang. Nah, selanjutnya yang di bawahnya ini ada event baru lagi ini yang akan hadir tanggal awal Januari, yang mana ini. Nah, ini di sini gua lihat-lihat ini bintang 6-nya ini guard lagi ini, cuy. Guard lagi, dan semacam ada drone juga ini. Apakah semacam sedikit sama kayak Swire mungkin? Guard tipe bintang 6 support mungkin ya. Nama eventnya adalah Beyond Here yang dimulai awal Januari 2021. Event ini akan akan ada new operator baru, kostum baru, dan furnitur baru juga. Yang intinya ini event si anu ini, namanya gua belum tahu ini siapa itu namanya. Mungkin ada di server Bilibili ya, kita nanti ke sana ya. Nah, ada sistem baru lagi yang akan rilis pada tengah Desember, yang dimana ini sistem barunya pemain bisa menyelesaikan atau membuka requirement atau semacam aplikasi lah untuk membuka operator corresponding operator record. Oh, ini semacam record ya. Oke. Recording dari setiap operator ya. Oh iya, betul. Gua baru ingat itu yang di anu itu pada saat live streaming di Bilibili kemarin itu. Akan terbuka variasi ya, bervariasi sesuai record operator recordnya ini macam-macam, dari backstory bahkan lain-lain ya. Nah, selanjutnya lagi ada sistem paradox simulasi. Pemain bisa menyelesaikan ini. Oke, stack simulasi seperti contoh menaikkan operator level, trust, dan semacamnya itu ya. Oke, dan stack simulasi ini tidak menggunakan sanity ya. Jadi pemain pasti harus menggunakan squad yang sudah kalian yang oke lah maksudnya ya. Stack pertama kali berhasil ini kalian akan mendapat reward ya. Oke, selanjutnya kalian bisa baca sendiri di sini ya. Oke, sekarang kita sudah berada di server website Bilibili, yang dimana ini mereka memberitahukan bahwa ini yang update atau sistem baru dari Arknight ya, otomatis update aplikasi lagi ini ya, install ulang lagi, Pak. Oke,
Nah, di sini tulisannya yang dapat gua tangkap dari yang tadi itu ya, yang translatornya itu nanti kita kan ada sistem baru tuh, yang mana itu apa? Ada 10, ada record tiap operator itu kan. Nah, itu untuk batch pertama itu 10 operator dulu, itu termasuk si Lava atau siapa itu, gua lupa juga itu siapa itu. Itu pernah diumumkan pada live streaming kemarin itu ya. Nah, paradox simulasi yang baru ini. Nah, ini yang tadi ini ya, yang record ini ya. Nah, pokoknya gambarannya seperti itu. Dan selain itu, oh, tambahan baru ternyata. Gua kira ini record yang di atas ini, cuy. Nah, apakah ini simulasi dari event tersebut ya? Gua nggak tahu juga ini event simulasinya mungkin seperti ini ya, tampilannya mungkin ya. Ya, mungkin hanya itu saja dari video kali ini. Jika video ini sangat bermanfaat, oh iya, gua lupa cuy. Nah, untuk yang di sini tadi ini tiga guard ini udah dikonfirmasi, sisa tiga lagi. Kalau beneran guard ini jadi guard naik cuy, beneran cuy. Nih, kalian nggak tahu ini siapa. Ini sorry ya kalau agak pecah-pecah. Nah, di sini ini ada Mountain, ini Thorn, ini Surti ya, Surter maksudnya. Dan tiganya lagi ini. Nah, kalau beneran ini guard jadi guard naik cuy. Mencuri. Ini komentarnya ini hyper grab sange sama class guard kayaknya. Parah. Oke lah. Oke, mungkin hanya itu saja dari video kali ini. Jika kalian suka dengan info ini, jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini supaya tidak stuck. Oke, gua Adrian Trimulana undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.